أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. محمد عبده ورسوله صلى الله على من لا نبي بعده walali wa sobi wa mawadu. Hari ini 22 Dzulhijjah 1444 Hijriah, saya terima berita tentang adanya pengukuhan Guru Besar Profesor Dr. Ajit Thohir. Peristiwa ini merupakan satu peristiwa yang pantas untuk saya ikut bersyukur, bergembira, karena saya sebagai salah seorang di antara dosen-dosen yang ikut membina Profesor Dr. Ajit Thohir di saat awal memasuki studi di jurusan sejarah Fakultas Adab Universitas UIN, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Pada mulanya nama itu bukan begitu, tetapi masih IAIN. Hal ini saya sebagai, sekali lagi sebagai pengajar, sudah bisa melihat bahwa di antara para mahasiswa yang ikut hadir dalam perkuliahan itu, ikut mengikuti perkuliahan itu, maka Ajit Thohir pada waktu UAS sudah terlihat apa yang dituliskan di dalam jawaban-jawaban pertanyaan yang saya sampaikan. Itu cukup memberikan kegembiraan bagi saya, karena ada pelanjut sejarah yang saya sedang rintis untuk menulis sejarah tentang ulama. Ajit Thohir setelah lulus dari S1 lalu melanjutkan S2 dan S3-nya di UIN Jakarta. Di sana kita bisa melihat betapa kemajuan Ajit Thohir sebagai seorang mahasiswa dari tingkat 3 S3. Dari S3 sudah bisa menghasilkan sebuah tulisan tentang studi kawasan Islam di dunia ini. Saya kagum dengan tulisannya itu di saat masih studi, belum selesai dalam S3, sudah bisa menulis sesuatu yang sangat fenomenal, yang baik sekali tentang Islam. Sekali lagi, peristiwa itu membuat saya menjadi memperhatikan Ajit Thohir itu sebagai salah satu seorang mahasiswa yang bisa saya anggap akan menjadi pelanjut usaha saya menuliskan sejarah Islam. Kenapa? Ya, betapa sukarnya untuk menemukan seseorang yang mau melanjutkan studi di dalam bidang di perguruan tinggi bicara masalah ulama, tetapi Ajit Thohir itu memberikan satu pengertian yang sudah siap sejak awalnya memperhatikan keulamaan dalam kesejarahan. Inilah saya lalu berani menulis Api Sejarah, dan kemudian dalam Api Sejarah itu saya berikan satu, saya angkat gambar Ajit Thohir. Pada awal Api Sejarah ini ada kami tuliskan gambaran bahwa Ajit Thohir bersama seorang yang juga
mempunyai kemajuan berpikir dalam kesejarahan, penulisan kesejarahan yang sangat baik, yaitu Muflih Abdul. Keduanya, saya harapkan akan juga menjadi pelanjut pengisi informasi keilmuan kesejarahan yang sangat dibutuhkan, sangat kurang sekali. Sekarang, Ajutir benar mendapat pengukuhan, yaitu guru besar dalam bidang kesejarahan itu. Saya hanya bersyukur bahwa Ajut Tohir memberikan satu dedikasi kesejarahan yang sangat baik. Juga tidak hanya satu buku yang dituliskan di dalam yang saya terima, sejak buku sejarah yang luar biasa, penuh pengertian yang tentang kesejarahan, yaitu Filsafat Sejarah yang dituliskan oleh Ajut Tohir bersama Ahmad Syahidin. Buku ini melengkapi bahwa sebagai seorang profesor mempunyai satu pemikiran kesejarahan di bidang filsafatnya. Bukan filsafat sejarah filsafat, tetapi adalah filsafat sejarah, filsafat sejarah. Ini perlu sekali ya untuk dimiliki oleh seorang yang akan terjun di dalam pemikiran sejarah dan yang bisa menuliskan sangat lengkap sekali, yaitu adalah Ajut Tohir bersama Ahmad Syahidin. Saya hanya mengajar tapi tidak pernah menuliskan filsafat sejarah ini sepenuhnya. Tapi Profesor Dr. Ajut Tohir mampu menuliskannya. Oleh karena itu, semoga setelah adanya pengukuhan ini akan lebih banyak lagi karya-karyanya yang memberikan pengertian kesejarahan yang lebih baik dan lebih benar, sehingga semua orang akan mengerti apa sejarah yang sebenarnya. Terima kasih. Alhamdulillah, saya ikut bersyukur, sesyukur-syukurnya, sebesar-besarnya syukur terhadap pengakuan, pengukuhan, dan kemudian akan tetap mengajar. Semoga tidak hanya berhenti pada waktu mengajar dan meneliti, tapi juga ikut terjun dalam kepemimpinan UIN atau Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Diperlukan kepemimpinan atasnya, tingkat atasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.